Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menampilkan jaringan komputer yang tidak terlihat pada Network Explorer ya. Di sini kita bisa lihat ada satu folder yang ini sudah saya share ya. Ini sudah saya share. Namun demikian untuk nama dan jaringan saya tidak keluar ya di network, meskipun kita sudah melakukan refresh tapi jaringan saya tidak keluar pada Network Explorer. Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini? Caranya kalian bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga, namanya adalah Advanced IP Scanner. Nah, bentuk tampilannya seperti ini. Kalian bisa scan dari IP awal hingga terakhir 254 ya, untuk memastikan semua jaringan yang terpantau pada ring tersebut. Baik, kita scan terlebih dahulu. Nama jaringan saya, komputer saya adalah Dimas Laptop 4. Harusnya muncul ya di sini, tapi dia nggak kedeteksi. Maka kita pakai untuk pihak ketiga agar memunculkan jaringan komputer atau laptop kita. Ini sudah, ini saya stop dulu. Saya stop dulu karena jaringan laptop saya sudah muncul ya, namanya adalah Dimas Laptop 4. Sekarang kita klik. Nah, isinya ada konten syuting yang tadi saya share ya. Jadi kita bisa mengakses melalui ini. Nah, otomatis terbuka di konten syuting di alamatnya 192.168.1.185. Muncul ya. Nah, jadi itu solusinya jikalau jaringan komputer atau laptop kalian tidak muncul pada Network Explorer. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.